Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Kami dari petugas Kesatuan Pengelola Hutan Konservasi Batinnya, Seksi Konservasi Wilayah 2, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, menyampaikan bahwa pada hari ini, tanggal 17 Oktober tahun 2022, kami berada dalam kawasan suaka Margasatwa Lembuyan. Kawasan suaka Margasatwa Lembuyan ini terletak di Desa Salodik. Jarak antara kawasan suaka Margasatwa Lembuyan dengan ibu kota kabupaten yaitu Kota Luwuk sekitar 35 km dapat ditempuh menggunakan jalur darat kurang lebih 1 jam. Kemudian juga bisa menggunakan roda 2 maupun roda 4. Nah, di dalam kawasan suaka Margasatwa Lembuyan ini berbagai keindahan alam yang ditampilkan atau disuguhkan oleh kawasan kita. Kenyamanan, keindahan yang masih asri, suasananya yang dingin, tenang. Semangat tersendiri kita menuju kawasan ini. Nah, selanjutnya kawasan suaka Margasatwa ini terutama di blok pemanfaatan, kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Desa Salodik dan kelompok masyarakat Pulau Luluwantu wisata alam, yang mana ini bisa dikembangkan menjadi wisata alam terbatas. Dalam pengelolaan kawasan suaka Margasatwa Lembuyan dari aspek wisata alam terbatas ini lebih menonjolkan alami. Jadi nanti kita akan kelola secara alami. Mari kita jaga kawasan ini bisa memberikan manfaat kepada kita, terutama jasa lingkungannya ya. Kita bisa menikmati alam, keindahan, kenyamanan dan lain sebagainya. Hati kita lebih merasa tenang, lebih sehat jika kita berkunjung di tempat ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi, Santi, Santi Om.